Yeah, I'm okay, Cole. Gak ada apa-apa, aku sayang. Aku cuma bukan mimpi apa-apa sih. Aku bilang gak ada, ya artinya gak ada, sayang. It's okay, aku. Kayaknya sebaiknya kayak aku antar pulang kamu aja ya. Gak ada apa-apa, cuma lebih bagus kayaknya kalau misalnya aku bawa kamu pulang aja. Enggak kok, cuma mimpi biasa aja. Bisa tolong beres-beresin barang kamu dengan sekarang. Aku bakal langsung antar kamu pulang. I know it masih jam 1 pagi, tapi it's okay. Aku masih bisa antar kamu kok. Gak ada apa-apa. Aku pikir kamu lebih baik sekarang pulang aja dulu sekarang ya. Kamu gak mau pulang, jadi kamu mau nyapa, mau tanya aku barusan aku kenapa. Terus kalau misalnya buat apa gitu kamu masih di sini gitu, kalau nggak buat cari tahu aku sebenarnya kenapa. Aku yakin kamu mau dengar kok kenapa tadi aku bangunnya kayak gitu. Kalau kamu beneran peduli sama aku, please ya, biar aku antar pulang. Aku nggak dorong kamu menjauh, aku cuma mau antar kamu pulang. Nanti besoknya boleh kok datang lagi. Kamu barusan bilang kalau kamu tahu if I'm not okay. Kamu barusan juga bilang kalau misalnya kamu peduli sama aku. So show it to me, tunjukin ke aku gitu. Kalau misalnya emang kamu beneran sayang sama peduli. If you're not going to leave, I'm the one who's gonna have to leave. Aku serius, aku gak bercanda. I need a moment for myself. So go pack your bags. Kamu kan udah lihat, aku tuh gak perfect. Aku tuh banyak banget kesalahan. Aku banyak kelemahan. Kamu mau dig apa lagi sih sekarang? Kamu tahu apa lagi sih? Kamu melihat kan tadi sendiri gimana fragile-nya aku. Aku yakin kamu denger aku teriak atau ngelacau banyak hal. Pas aku lagi mimpi, aku bukan orang yang baik-baik aja. Kamu harusnya udah bisa nangkep dari awal. I'm full of shit. Jadi tinggal ibuku sendiri dan semenjak shit happen on and fucking on. Kamu harapin apa sih lagi dari aku? Mau gali apa sih? Gak ada yang okay sama sekali. Jangan lagi kamu bilang semuanya okay sementara kenyataan jauh dari itu. Gak perlu kamu tenangin aku dengan kalimat-kalimat kamu. Aku gak butuh itu. Lebih baik sekarang kamu pergi selagi aku yang minta kamu pergi. Yuk buruan, beres-beresin baju kamu. Aku bantuin yuk, sebelum aku berubah pikiran gitu. Jangan begini gimana, aku udah kasih solusi yang terbaik buat kamu pergi saat ini juga. Aku biarin kamu pergi bukan karena aku mau, tapi karena ini yang hal yang terbaik. Pergi selagi bisa. Kamu ngerti gak sih? Kamu paham gak sih situasinya? Kamu harusnya tahu how shit I am. Kamu harusnya udah lari pergi dari sekarang. Jadi sama ini biar lebih baik kamu pergi. Kenapa aku tiba-tiba gini? Nah semua yang aku tahu, semua sakit yang ku pendemin semua itu tadi muncul dalam mimpi itu. Nah aku lihat seberapa buruknya aku ini aku. Aku lihat kamu kesakitan di situ. Aku lihat aku sendiri lagi sakitin kamu. Dan kamu dari nangis jadi gak ada reaksi. Kayak udah lihat aku kayak udah
dan gak sayang lagi. Innocence yang selalu ada di matamu tuh hilang. Dan kalau hari itu datang di dunia sih, aku gak bakal pernah bisa maafin diri aku lagi. Cuma bakal ngecewain kamu doang. Aku gak bermaksud sampai usir kamu atau apa. Emang aku perlu waktu sama diriku sendiri dulu. Buat aku bisa ngerti kenapa aku separah ini sih. I know kamu mungkin bilang ke aku udah jangan khawatir, udah gak apa-apa. I know. Cuma gak kayak gini juga sayang. Gak kayak gini juga. I love you, Sam. I know. I'm sorry. It's okay. Aku pengen dipeluk. Takut-takut. Takut banget, sayang. Takut aja suatu hari aku bakal sakitin kamu parah banget. Aku gak bakal bisa ampunin diri aku sendiri kalau misalnya kamu kesakitan karena aku terus. Maafin aku, saya. Maafin aku. I love you.